Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengendali Seri Pahang FC Christopher Gamel mahu pemainnya melupakan segera kekalahan tipis 0-1 kepada Kedah Darul Aman FC sebelum ini. Justeru jurulatih berusia 50 tahun itu meminta anak buahnya bangkit dalam usaha melakar kemenangan apabila melayan PJ City FC di Stadium Darul Makmur jam 10 malam ini. Kekalahan itu perlu segera dilupakan untuk kembali fokus pada perlawanan kedua Liga Super berdepan PJ City FC. Segala kelemahan yang dipersembahkan akan diperbaiki untuk memastikan kemenangan buat Seri Pahang di tempat sendiri, katanya. Pada Khamis lepas, skuad Tok Gajah yang memulakan perlawanan pertama saingan Liga Super gagal untuk membawa pulang sekurang-kurangnya satu mata di tempat lawan. Biarpun cuba bangkit setelah ketinggalan 0-1, Seri Pahang yang memberi tekanan gagal membolosi gawang tuan rumah. Sebagai persediaan menentang PJ City FC, Gamel berkata tahap kecergasan diberikan tumpuan utama dalam usaha membentuk pasukan yang mantap. Diharapkan peluang yang dimiliki pada perlawanan kedua dapat dimanfaatkan sebaiknya, kata Gamel. Difahamkan penyerang import dari Jordan, Muhammad Zatara, akan terus menjadi sandaran utama skuad Tok Gajah untuk membolosi gawang PJ City FC. Sementara itu, di kem PJ City FC pula, ketua jurulatihnya P. Maniam akan terus mempertaruhkan kombinasi Darren Locke, Mahali Jusali dan S. Kumarahan dalam usaha merobek gawang skuad Tok Gajah malam ini. Maniam berkata kombinasi tiga pemain berkenaan dilihat berjaya meletupkan gawang lawan dengan terbaru Terengganu FC menjadi mangsa ketajaman penggempur terbabit. Beliau berkata barisan pemain Seri Pahang turut harus diberikan perhatian kerana mereka hampir mengejutkan naib juara Liga Super musim lalu, iaitu Kedah Darul Aman FC di Stadium Darul Aman, sekaligus memberi amaran bakal menjadi pencabar sengit pasukan lain. Kemenangan 3-0 menentang Terengganu baru-baru ini meniup semangat pemain untuk terus mencipta keputusan positif pada perlawanan akan datang. Terus terang, saya sememangnya agak terkejut sebab berjaya mencipta kemenangan menentang Terengganu sekaligus menunjukkan PJ City FC berada di landasan yang tepat. Semestinya semua pemain, terutamanya pertahanan, bermain dengan bagus sebagai satu unit dan itulah sebabnya kita tidak dibolosi. Jadi saya berbangga dengan pemain yang memberikan 200% semasa bermain untuk bertahan. Kita layak untuk menang dan Terengganu tidak boleh bermain permainan mereka sebab kita bagi tekanan terutamanya daripada tiga penyerang, iaitu Darren Locke, Mahali Jusali dan S. Kumarahan, serta dua pemain tengah juga bekerja keras. Jadi inilah sebab kita mampu menang, kata P. Maniam. Mampukah PJ City FC mengekalkan momentum kemenangan untuk menewaskan Seri Pahang FC? Ataupun kemenangan itu dinafikan oleh tuan rumah dan mencipta kemenangan buat pasukan Seri Pahang FC? Sama-sama kita nantikan perlawanan mereka jam 10 malam ini. Sekian, terima kasih. Teruskan bersama saluran YouTube Awang Studio untuk perkembangan terkini bola sepak Malaysia. Jumpa lagi di video akan datang. Salam hormat dan Assalamualaikum.